Dewi Persik langsung pasang badan saat calon suaminya yang bernama Ruli dibilang tak modal alias Mokondo. Dewi Persik yang akrab disapa DP menegaskan apabila sang calon suami berprofesi sebagai pilot. Tak hanya itu, Dewi Persik mengungkap apabila Ruli sebagai seorang kapten pilot yang biasa terbang ke luar negeri bergaji Rp 200 juta. Lagi-lagi DP menyeret mantan suaminya saat membahas topik Mokondo. Ini pilot, gajinya Rp 200 juta. Gimana Mokondo? Kalau mantan suami, Mokondo. Kebalik kamu, jawab Dewi Persik saat live di Instagram bareng Ruli. Kalau calon aku yang sekarang enggak Mokondo, dia pilot. Terbangnya ke luar negeri terus, tambah DP dalam video yang dibagikan ulang akun Unia Update. Tidak diketahui pasti siapa mantan suami Dewi Persik yang dimaksud Mokondo. Pasalnya DP punya tiga mantan suami, yaitu Saipul Jamil, Aldi Taher, dan Angga Wijaya. Namun, DP memang sempat konflik dengan Angga Wijaya dan menyebut sang mantan pernah menilep uangnya dan pendapatannya cuma dari dirinya sebagai artis. Pernyataan Dewi Persik soal gaji calon suami yang capai 200 dinilai sombong. Bahkan banyak netizen yang tidak percaya dengan pernyataan DP soal gaji tersebut. Sejak kapan gaji pilot di Indonesia Rp 200 juta? Kalau orang yang kerja di penerbangan pasti tahulah gaji pilot di Indonesia berapa. Dewi, komentar akun Aklen. Awas nanti ngaku-ngaku lagi. Kayak dulu si Johnson diakui hanya aku wanita paling beruntung, pret tahunnya punya bini, sindir akun Widuri. Pilot Rp 200 juta, jam terbangnya ke bulan apa gimana, kata akun Fadila underscore AHM. Kalau kaya beneran juga nggak dibuang sama Tessa, sahut akun Nurani. Sebelumnya, Dewi Persik membandingkan calon suami, Ruli dengan mantan suaminya. DP merasa bangga dengan Ruli yang merupakan seorang pilot. Sedangkan menurutnya, mantan suaminya yang diduga Angga Wijaya tak bekerja secara jelas hingga disebutnya Mokondo. Seperti diketahui, perceraian DP dengan Angga memang berkonflik. DP mengaku tak diberi nafkah oleh Angga. Bahkan ia mengaku kalau dirinya yang bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga ketika bertemu dengan Ruli, Dewi Persik begitu bahagia. Terlebih ia menyebut kalau Angga juga memiliki gaji yang tak sedikit. Selain itu, perseteruan antara Saipul Jamil dan Dewi Persik justru semakin memanas. Kabar terbaru, Saipul Jamil telah melaporkan sang pedangdut ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah pada tanggal 8 Agustus 2023. Sebelum melaporkan sang mantan istri, Saipul Jamil sempat mengirimkan surat somasi terhadap Dewi Persik. Namun somasi itu tampak diacuhkan oleh Dewi Persik. Saipul Jamil akhirnya menempuh upaya hukum dengan membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Laporan yang diajukan oleh Saipul Jamil mengenai Dewi Persik mencakup dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Hal ini diungkapkan oleh pengacara Saipul Jamil melalui video di kanal YouTube.